pagi tuan. Saya Muhammad Syakir Zufairi bin Muhammad Yatim dari SM Arab Jaim Asyakirin Melaka. Siap sedia untuk merakamkan video tuan. Assalamualaikum dan selamat pagi skut. Pagi ini saya akan mengawatkan skut. Penanda sebelah kanan Ali. Penanda sebelah kiri Abu. Itu adalah penanda barisan harapan. Barisan tengah, tengah juga. Barisan belakang, belakang juga. Hukuman yang salah, janganlah dibuat. Hukuman yang betul, hendaklah dibuat dengan cergas dan betul. Faham itu, squad? Senang, direh. Squad, sedia. Bergerak ke kanan, kanan, teng. Dari kiri, cepat jalan. Takut di sijil. Hormat ke hadapan. Hormat. Tukar langkah perlahan. Perlahan. Jalan. Tukar langkah cepat. Cepat. Jalan. Bergerak ke kanan, belakang, teng. Hentak kaki. Squat. Ti. Ikatan tindikasi digunakan untuk membuat tanjul yang tidak menjerut. Mula-mula, buat satu loop. Hujung tali masuk bawah loop dan masuk ke depan semula. Untuk menyelamatkan mangsa, masukkan mangsa, badan mangsa ke dalam tanjul. Simpul manuk digunakan untuk memulakan dan mematikan ikatan seraya dan silang gunting. Mula-mula buat dua loop. Masukkan kayu dan jerut. Ikatan seraya digunakan untuk mengikat dua batang kayu yang bersilang. Dimulakan dengan simpul manuk. Ikat tiga kali. Dan lilit di tengah sebanyak 3 kali. Diakhiri dengan simpul manuk. Doktor A, B, C. D. Danger. Alihkan apa-apa objek yang membahayakan. Kemudian, R. Respon. Kesan tindak balas daripada mangsa. Dek, dek. Adik okey ke? Jika tiada tindak balas, dapatkan bantuan segera. Tolong, tolong. Panggilkan ambulans. Jika bersorangan, dial 999. Hello, boleh saya dapatkan bantuan ambulans? Kemudian, A. Airways. Tolak dagu mangsa sehingga terdongak. Tolak lidah mangsa jika menghalang pernafasan. Kemudian, B. Breathing. Dekatkan telinga pada mulut mangsa. Dengar, rasa dan lihat pernafasan selama 5 hingga 10 saat. Kemudian, jika tiada pernafasan, tutup hidung mangsa dan beri 2 hembusan penuh selama 2 saat. Kemudian C. Circulation. Langkah menekan dada jika mangsa tidak bernafas, tidak batuk dan bergerak. Cari kedudukan Zyphod Process. Tanda dengan 2 jari. Letakkan telapak tangan dan tekan sebanyak 30 kali. Jika mangsa belum sedarkan diri, ulang 2 hembusan, 2 kali hembusan
dan 30 kali tekanan dada sehingga mangsa sedarkan diri atau bantuan tiba. Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. دعاء كنت. اللهم أهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وكيني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يفضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من آليت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan. Saya Muhammad Syakir Zufairi bin Muhammad Yatim mohon kebenaran untuk menjalankan tugas-tugas lain tuan. Terima kasih, tuan.